yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Rozak. Kepada Ustaz Rozak kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا خير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في untuk menjadi orang tua terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin pada kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka bertolabul ilmi dan tentunya untuk mencari ridha Allah. Selawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati kepala madrasah belum datang. Insya Allah sedang dalam perjalanan pulang, Bu, dari Jogja menuju ke Bandung. Mudah-mudahan segera merapat ke acara ini. Yang kami hormati wakil kepala madrasah bidang humas, bidang kurikulum, bidang persarana dan prasarana. Yang kami hormati ketua komite serta stafnya. Dan yang kami hormati ibu bapak orang tua kelas 7 dan 8 yang telah hadir pada hari ini. Ibu bapak, setelah saya menjadi orang tua baru tersadar ternyata orang tua yang bisa mendampingi anak-anak gadget luar biasa tidak bisa dikendalikan sendiri kalau tidak didampingi orang tua. Mudah-mudahan keluar dari acara ini kita semua, saya khususnya, bisa menjadi orang tua di sekolah ataupun di rumah yang lebih amanah, tahu ilmu, dan bisa mendampingi anak-anak berkembang, tumbuh sesuai fitrahnya. Sekian Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati wakil dari Bapak Ustaz Rafiq, Ibu Harfaida. Yang kami hormati Ibu Fitri selaku kepala ketua panitia, dan juga yang kami hormati para asatid dan asatidah Manbaul Huda. Yang kami hormati juga Bapak Ibu sekalian yang sudah rela meluangkan waktunya hari Minggu, sebetulnya saat yang santai ya Pak ya Ibu, tapi Bapak luar biasa sama Ibu berkenan untuk hadir di acara yang menurut saya ini sangat penting. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu di sini sudah merupakan satu niatan ibadah Bu ya Bapak ya, sehingga begitu pulang dari sini selain ilmu yang didapat, pahala mudah-mudahan Allah berikan juga buat kita semua. Oh iya, satu lagi, dan juga yang kami hormati Bapak Ustadz Hari Santosa yang sudah bergabung dengan kami juga untuk memberikan ilmu bagi kami yang saat sekarang pun juga kita selalu belajar dan terus belajar sampai kita nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali memang hari ini seminar parenting masa muda 2020 ini mungkin yang pertama kali setelah saya menjadikan anak kedua saya di sini. Sebelumnya belum pernah ada. Anak saya sudah lulus di Manbaul Huda, dan sekarang alhamdulillah kita nanti akan belajar menjadi orang tua zaman now yang amanah. Saya dan juga mungkin para bapak dan ibu sekalian sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pihak Manbaul Huda yang sudah bekerja keras sampai terwujudnya acara ini. Saya hanya berharap juga mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Al-Ustaz Hari Santosa nanti bisa memberikan satu wawasan ilmu ya, satu wawasan berpikir yang baru lagi. Saya teringat dari guru saya, apabila kita menghadiri satu seminar seperti ini, pastikan bahwa kita ilustrasikan, kita membuat sebuah gelas ya. Nah, gelas itu kita upayakan kalau kita ingin maksimal kita kosongkan gelas tersebut. Jangan bawa gelas dengan kondisi air sudah penuh atau gelas sudah ada isi, sayang. Mumpung hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan juga mendapatkan ilmu dari beliau, mudah-mudahan
kita nanti bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan sukses selalu untuk Madrasah Tsanawiyah Manul Huda ke depan. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurahu ala dini kulih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara parenting pada hari ini. Kami ucapkan kepada asatid semua yang telah siap sedia mengadakan acara ini, dan kepada seluruh orang tua kami ucapkan jazakallah, semoga Allah membalas kebaikan, memberikan ilmu kepada kita pada hari ini. Acara belajar bersama kalau kata saya, karena mendidik itu seperti kita menanam pohon. Jadi kalau kita mendidik itu seperti menanam pohon, kita harus menyiramnya, kita harus memupuknya. Janganlah berharap buahnya biasanya masih lama dipetiknya masih lama. Kalau pohon kurma itu berbuah sekitar 8 tahun, kalau kapal sawit 5 tahun, kalau anak-anak entahlah berbuahnya kapan. Pokoknya kita mah proses aja mendampingi anak-anak kita belajar setiap hari, mendampingi belajar setiap hari seperti kita menanam pohon, menyiram, memupuk, dan kalau ada hamanya hilangkan hama itu supaya tanaman kita tumbuh dengan bagus, sempurna, optimal, dan maksimal. Dan kalau konsep pendidikan Islam kan kita sudah adalah di surat Luqman ayat 12 sampai 19. Konsep pendidikan Islam sudah kita pahamilah, kita bacalah semua. Konsep pendidikan Luqmanul Hakim itu 12 sampai surat Luqman surat 12 sampai 12 itu sangat bagus sekali. Kita bisa pelajari, kita bisa tadaburi apa sih konsep pendidikan Luqman di dalam Al-Qur'an. Jadi orang tua kita itu amanah, anak-anak kita itu beban atau aset bagi orang tuanya? Aset. Kalau aset anaknya berapa, Ibu? 6. Ah, kalau aset anaknya 6 hebat. Berarti percaya anak adalah aset, anaknya 6. Nah, hebat tuh. Kalau anak adalah aset, anaknya berapa, Bu? 1. Ah, itu mah menurut anak itu adalah beban. Jadi, anak adalah aset, anaknya 6. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendampingi anak-anak kita semua ya, Bu ya. Anaknya banyak-banyak. Anak adalah aset, anak adalah amanah, anak adalah aset di kemudian kita yang akan mendoakan kita di kemudian hari.